Halo guys, kembali lagi di channel aku Niko Dawa. Di video kali ini aku mau kasih tahu tutorial cara memasang addon Minecraft di 1.19. Ini sama ya dengan 1.18, tapi aku kasih cara lebih mudah nih. Pertama, kamu masuk aja ke aplikasi Azure server ya. Nah, kalian ke downloadan nih. Mana nih ke downloadan nih? Nah, ini nih. Downloadan ini nih. Nah, ini. Kalian masuk. Cari aja ya dong yang kalian inginkan. Seperti indah. Attack on Titan Minecraft. Kalian pencet aja dan kalian ke arah tunjuk ini. Yang ini lebih mudah, supaya lebih mudah ya, akan diarahkan ke Minecraft. Tapi kan karena kan aku ini selalu pencet selalu, jadi ini sering ke Minecraft. Tunggu aja sampai masuk dan di scene ke 3 atau nah di sini kita lagi mengimpor ya. Tunggu aja, ini berhasil. Tunggu lagi satu lagi ya. Nah ini kemungkinan besar atau yang besar pack ya. Nanti saja main buat dunia baru. Ada kamu bahasa Indonesia ya. Hai, pokoknya ke dunia baru lah. Sekalian ke pakai sumber daya aja tersedia. Nah, ini kan jadi kan disediakan addon yang kalian inginkan. Aktifkan, klik aktifkan. Ini juga pun klik aktifkan. Tunggu dulu ngebug ya. Oke. Ini juga aktifkan nih. Jika sudah. Kalian ke umum kreatif dulu. Terserah sih kalian mau kreatif atau enggak. Oh ya, biar nggak bikin hujan terus. Nah, setelah itu kan pencet aja ke eksperimen kalau bisa mah ya, ke eksperimen pencet ini tuh ya salah. Aktifkan semua ini. Sekitaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Aktifkan semua. Dan kalian masuk aja buat langsung buat ya. Karena agak sedikit lama, aku skip. Oke guys, kita udah spawn. Bentar guys, oke. Kalian ke titik 2 ini, menu lah bisa disebut. Dan ya, impun jadi ya. Addonnya berhasil. Kalian bisa coba ya. Semoga untuk yang di sini kali ini bisa bermanfaat kalian. Coba ya. Video aku, makasih yang udah menonton video aku ini, semoga bermanfaat untuk kelanjutannya. Tinggal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.